saya ingin mengajak teman-teman untuk bertualang rasa lagi ya. Ini saya sedang menikmati satu bowl penuh dari cangklong saya. Ini tembakau Virginia ya. Saya suka tembakau Virginia ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini kok tembakaunya Virginia terus gitu ya. Sebenarnya saya juga suka mencoba yang lain untuk tembakau impor seperti ya Cavendish, kemudian Latakia, Burley ya. Cuman ini hanya masalah kecenderungan ya. Nah, setiap orang punya kecenderungannya masing-masing ya. Ada yang suka tembakau Latakia yang sedikit asam dan spicy, Burley, Cavendish gitu ya. Tapi ada juga yang suka yang gurih dan manis seperti contohnya tembakau Virginia. Untuk sekarang saya menikmati tembakau varian Virginia lagi. Nah, ini yang sedang saya nikmati ini. Luar biasa. Ini adalah tembakau Virginia dari Faber and Thayer, ini series Golden Mixture ya. Ini adalah tembakau Faber and Thayer Golden Mixture, kandungannya adalah Virginia ya. Tembakau Virginia. Nah, ini adalah tembakau import. Satu tin ini isinya adalah 50 gram. Lumayan, cukup banyak juga ya. Satu hal yang membuat saya langsung saja jujur ya, jatuh cinta dengan tembakau ini. Kenapa? Karena Virginianya itu terasa alami ya. Manisnya tidak berlebihan dan tarikannya itu mild. Dia lembut ya. Tidak terlalu keras. Dan yang pasti ketika dari pertama kali saya membuka kalengnya ini ya. Ini kalau boleh saya gambarkan sedikit ya. Khas dari Virginia yang manis gitu ya. Tapi ada sedikit sentuhan seperti aroma sitrus, kemudian ada aroma madu, honey. This one is very delightful ya. Aromanya itu sangat nikmat sekali ya. Dan dia potongannya ribbon. Ribbon. Tidak keras, tidak menempel. Jadi dia kering dan longgar-longgar gitu ya. Tuh. Dan ketika di packingnya itu sangat mudah sekali. Jadi hanya dengan satu jumput ya. Satu jumput saya ambil. Nah, untuk cangklong sebesar ini yang ukuran medium ya. Ini saya pakai dua layer ya. Sangat mudah di packing ya, bentuknya yang ribbon. Ini sangat mudah cara kita packing ini di dalam cangklong, sangat tidak menyulitkan. Dan kalau dari bentuknya tadinya saya sudah membayangkan bahwa bentuk yang seperti ini itu adalah bentuk yang mudah dibakar ya, dan ternyata itu benar ya, benar adanya, sangat mudah sekali dibakar dan terasa ringan ya. Tembakaunya tidak terlalu nyurang di hidung. Ini sangat pleasant sekali ya. Sangat enak, sangat nyaman ya, ringan. Sebetulnya tarikannya itu medium menuju ya, tapi tidak terlalu berat ya, tidak perlu. Jadi ini medium saja. Kalau boleh saya bandingkan dengan hamburger Beer Master. Hamburger Beer Master itu lebih menyengat di hidung ya.
Jadi dia kandungan nikotinnya lebih kuat. Kalau dia ini medium-medium saja. Ya, untuk suasana yang lebih rileks, lebih santai, Freiburg and Dreyer Golden Mixture ini sangat halus, ya, lembut. Bawaannya tenang, tidak berat. Ini sangat enak sekali. Kita bakar sekali lagi ya untuk melihat betapa halusnya ini ya. Dan dia menghasilkan asap yang banyak ya. Aroma asapnya pun tidak berat. Ya, jadi dia adalah tembakau Virginia yang tanpa notes apa-apa sebetulnya ya. Tapi satu hal yang saya suka dari Virginia ya, meskipun dia tanpa diberikan notes, kandungan alaminya sebetulnya sudah manis ya. Sudah manis dan gurih. Dan kalau kita cium aroma tembakaunya, biasanya itu ada aroma citrus, itu sudah biasa keluar ya. Cuman semakin tinggi kadar nikotinnya, biasanya aroma sitrusnya itu akan semakin menyengat ya. Kalau ini sitrusnya mild ya, sedang-sedang saja. Tapi manis dan gurih dari Virginia, ini rasanya mantap. Dengan sangat mudah terbakar. Buat teman-teman yang mau mencari tembakau import kandungannya Virginia, Freiburg and Dreyer Golden Mixture ini bisa saya rekomendasi ya. Karena ini sangat ringan sekali ya, ringan dan lembut ya, dengan manis gurih khas Virginia dengan tarikan yang sedang-sedang saja. Mantap sekali. Buat teman-teman yang mau mencoba beli, ini yang seperti ini saya dapat kisarannya kurang lebih kalau nggak salah Rp180.000 ya, per kemasan 50 gram ini ya. Untuk kemasan bulknya saya belum tahu. Saya dapatnya yang seperti ini. Tapi overall ya, secara umum saya sangat suka ini. Ya. Kesannya ceria dan memang begitu adanya. Ya, kita jujur saja. Ceria, tenang, rileks dan tanpa usaha. Kepulan asap itu banyak sekali. Oke, teman-teman. Dari tadi pagi ini Bogor diguyur hujan ya, cukup intens. Sebenarnya tidak terlalu besar, tapi dia terus dari pagi sampai siang, kemudian malam, ayo aja gitu ya. Jadi teman-teman yang mau mencangklong, silahkan mencangklong, nikmatilah tembakaunya dengan caranya masing-masing ya. Yang suka melinting silahkan dilinting, yang suka mencangklong silahkan mencangklong, tapi tetap ingat jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.